tahu siapa ibumu. Dan di sini terlihat ya Salwa yang mendapatkan sepucuk surat dari seseorang. Datanglah ke alamat ini. Dan dalam isi surat itu dia mengatakan supaya Salwa datang jika Salwa ingin mengetahui ibu kandungnya. Kamu sengaja panggil polisi karena... Kemudian di sini terlihat ya Fatan yang lagi-lagi ribut sama Fahri. Pikir saya ada kaitannya sama kematian orang yang jatuh kemarin. Tapi di sini terlihat ya Fahri tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Fatan. Aku udah tahu gambaran di mana lokasinya. Kemudian di sini terlihat ya nampaknya Rido akan membantu Salwa untuk menemukan ibu kandungnya. Bismillah. Mama nggak mau ada petunjuk. Sementara itu di sini terlihat ya Fatan yang lagi telepon-teleponan sama mamanya. Status Mama dan Salwa. Dan ternyata di sini Tania sepertinya mengetahui ya kalau Fatan memiliki sebuah rencana. Apa yang sedang kakak rencanakan sekarang? Nah tentunya semakin seru ya Satu Cinta Dua Hati sore ini hari Rabu 27 September 2023. Sepertinya di sini Fatan akan melakukan sesuatu hal. Nah kira-kira apa ya yang akan dilakukannya? Kemudian terlihat ya Rido dan juga Salwa nampaknya telah serius ya, tengah serius untuk mencari ibu kandungnya Salwa. Nah kira-kira apakah Salwa benar-benar akan menemukan ibu kandungnya? Simak kelanjutan Satu Cinta Dua Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.